Hingga Selasa sore, Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi belum menerima laporan adanya kerusakan material terkait dampak dari guncangan gempa pada Senin malam kemarin. Bahagia Ginting, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi mengatakan, kalau wilayah Kabupaten Dairi termasuk salah satu daerah yang berada pada patahan Sumatera atau patahan Renun, sehingga rentan diguncang gempa. Meski demikian, ia menghimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain gempa, daerah Kabupaten Dairi juga rentan dengan bencana angin puting beliung dan tanah longsor dikarenakan kondisi medannya yang berbukit. Kita sebenarnya pertama dari segi gempa, kebetulan kita berada pada lintasan patahan Sumatera, lebih spesifiknya pada patahan Renung. Jadi pada dasarnya kita memang cukup sangat berpengaruh terhadap kondisi daripada situasi ini. Yang kedua, kalau menyangkut masalah bencana alam lain seperti genting beliung, kita juga memang melihat cukup signifikan kondisi di Dairi terhadap bencana alam angin puting beliung. Dan yang ketiga, kita juga mengevaluasi, menganalisa bahwa bencana alam yang sering terjadi di Dairi adalah bencana alam tanah longsor dan pergeseran tanah. Pada Senin malam kemarin, wilayah Sumatera Utara diguncang gempa sebanyak 2 kali. Gempa pertama terjadi pada pukul 20.26 waktu Indonesia bagian Barat, dan gempa kedua terjadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Guncangan gempa ini terasa hingga ke wilayah Kabupaten Dairi. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di tvnews.com melaporkan.